Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Wonosobo memperingati ulang tahun ke-31 pada Rabu 10 Maret kemarin. Acara yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Dinas ARPUSDA ini dihadiri oleh Bupati Wonosobo beserta Ketua PKK Wonosobo dan beberapa tamu undangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam peringatan kali ini, Dinas ARPUSDA mengambil tema Wonosobo Pinter Mocolah Nulis. Berbagai kegiatan lomba untuk memeriahkan acara ini sudah dimulai pada tanggal 23 Februari 2021. Bersamaan dengan acara HUT, ARPUSDA Wonosobo tidak berhenti untuk terus berinovasi. Salah satunya dibuktikan dengan peluncuran launching Grabbook. Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan apresiasi atas pencanangan program-program tersebut yang diharapkan terobosan ini dapat menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan antusiasme serta memberikan kemudahan masyarakat dalam dunia literasi. Luar biasa, ini baru ada Kabupaten Wonosobo. Masyarakat Wonosobo nggak perlu hadir ke kantor perpus, cukup dari rumah bisa pesan buku yang diinginkan. Dan insya Allah bukunya komplit, plit, plit. Grabbook merupakan inovasi ARPUSDA yang bekerja sama dengan Grab tentang pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan buku bacaan. Adanya inovasi layanan antar Grabbook tersebut diharapkan menjadi solusi tepat di masa pandemi untuk tetap aktif membaca dari rumah. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.